wabarakatuh. Sebagai lagi di ngawangkongnya podcast Sukabumi Update. Kali ini sebagai Hansip kepaksa kudu pakai masker karena sesuai anjuran dari pemerintah kita harus masker, dan hari ini saya bakal ngawangkong dengan Mayor of Kota Sukabumi yaitu Kang Ahmad Fahmi. Si Hansip ngawet-ngawet balai kota hari ini. Hansip nyerang balai kota gitu. Dari mana si Hansip nyerang balai kota kemana, Kang? Kabarnya hari ini, Kang? Sehat? Alhamdulillah buka dugi kadang ngerti ya. Sehat. Terkait perkembangannya si yang lagi tren hari ini, Kang, seperti apa sih, Kang? Neng Corona, sanes. Nah, si Corona itu kan luar biasa nih, Kang, hari ini, Kang. Jadi, kalau di wilayah Kota Sukabumi, pemerintah sudah menetapkan ada dua klaster ya, Kang Hansip. Pertama, klaster kota, dan kedua, klaster institusi pemerintahan, institusi kenegaraan. Jadi saat ini situasi Kota Sukabumi sebenarnya terkendali, insya Allah. Aman. Masyarakat jangan panik, jangan resah, tetap ikuti aturan-aturan atau arahan-arahan dari pemerintah. Intinya mah eta. Nah, himbauan dan aturan itu, Kang, yang sekarang diterapkan di Sukabumi itu pas kumasi, Kang. Biar masyarakat Sukabumi kan masih kena killing king cat, yo. Ya, masih kena beredar lah gitu. Duh kata ya sepi, nah Kota Sukabumi saya bingung ya. Oh, kawiran gitu, Kang. Kawirin ya. Tentunya bagi kami, bagi pemerintah Kota Sukabumi, sebagaimana protap yang sudah sama-sama diketahui, dan diketahui mah sudah, diedukasi mah sudah, diinformasikan sudah, tinggal dijalankan keluarga masyarakat. Nah, detik ini tuh, Kang, saya kan sering baca tuh di media sosial, kebetulan ada tagar Sukabumi lawan Corona tuh. Ya. Nah, Sukabumi lawan Corona tuh seperti apa sih, Kang? Jadi kita ingin memotivasi warga masyarakat seluruhnya bagaimana penyebaran corona ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus dilakukan juga oleh seluruh elemen masyarakat. Gotong royong. Gotong royong. Nah, hari ini si Sukabumi lawan Corona itu apa saja, Kang, kegiatannya, Kang? Kegiatannya pertama kita melakukan edukasi. Edukasi kepada masyarakat bahwa mereka diantaranya wajib menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Wajib itu tuh? Wajib. Kalau yang tidak menggunakan, nah, Kang, ada konsekuensi atau seperti ada apa? Ada tewak kuduna tete. Tewak. Dan tugas Kang Hansip begitu. Nah, berbicara tugas, Kang, sekarang itu Hansip sudah terpaksa gugur di medan perang, Kang, karena maklumat Kapolri yang dilarang hajat ya, Kang, otomatis kita nggak bisa hajat. Nah, menyambung ke arah sana, Kang, nih banyak masyarakat yang pernah ngobrol-ngobrol di jalan itu, kenapa mereka tetap memaksakan keluar imah, ciling pijat, karena berbicara isi perut, Kang. Betul, nah, betul. Dari pemerintah sendiri terkait hal seperti itu, ya, apa sih, Kang, kalau di Sukabumi khususnya, Kang? Jadi, di kita sudah melakukan pemetaan nih, data ya, Kang Darwin. Kita melihat corona ini akan memberikan dampak ekonomi kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dibuatlah pendataan berbasiskan data. Ada yang mereka itu harus mendapatkan bantuan dari pusat, dari provinsi. Nanti ketika masih ada warga yang dari pusat maupun dari provinsi tidak mendapatkan bantuan, Pemda nanti memberikan bantuan senilai yang diberikan oleh provinsi. Disamakan. Berarti untuk warga miskin baru ya tuh ada berarti. Ada, insya Allah. Jadi kalau kata Pak Gubernur, tidak boleh ada warga Indonesia Jawa di Jawa Barat yang kelaparan. Enggak boleh ada. Nah, caranya, Kang, biar bisa seperti itu, kemana, Kang, teman-teman yang pengen, yang misalkan warga miskin baru ini tidak terdata oleh RT RW-nya atau seperti apa, Kang? Pendataan oleh RT RW dilakukan lagi sekarang hari ini. Hari ini dilakukan lagi pendataan untuk menyisir mereka yang tidak terdata oleh program pusat maupun program gubernur. Kita lakukan lagi pendataan. Berarti gotong royongnya benar-benar, kalau dari provinsi dari pusat nggak keterima, provinsi nggak provinsi kapar, provinsi nggak bisa oleh kota. Ada lagi, Kang Darwin. Ada lagi, Kang. Ada lagi, kita berharap bagaimana warga masyarakat dalam semangat kebersamaan ini, mereka juga mau menjadi keluarga asuh. Satu keluarga yang mampu, bagaimana mereka mau dan mengajak dua tetangga yang tidak mampu. Jadi keluarga asuh saya sampaikan, saya namakan, sehingga nanti ada warga yang mereka itu lihat ada dua tetangganya,
yang enggak mampu dia yang memberikan bantuan, diasuh oleh yang bersangkutan. Silih-salih ya, ya. Nah, hari ini yang keluarga asuh itu sudah seperti apa kan program? Sekarang kita baru mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, karena kan di Kota Sukabumi ada RW Kreatif Siaga Covid. Di RW Kreatif Siaga Covid ini ada satu divisi yang namanya Koordinator Logistik. Nanti Koordinator Logistik ini yang melakukan pendataan di tingkat kerwean. Mana yang dapat? Kaliwat, Kang, kalau mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Tapi mun dijamin 100% aya wae lah nu kaliwat. Nah, kalau yang kelewat nih, Kang, harus melapor kemana nih, Kang? Kalau yang lewat, kita berharap mampu melakukan pelaporan ke kelurahan. Itu insya Allah kita bantu memberikan keterangan, memberikan menunjukkan bahwa dia betul-betul berKTP setempat dan belum menerima bantuan. Nah, kalau berbicara tips nih, Kang, untuk teman-teman atau warga yang kapaksa harus cicing di IMA itu seperti apa sih, Kang, dari Akang sendiri, Kang? Salah satu cara memutus mata rantai COVID ini kan memang mengurangi interaksi pergerakan manusia. Kenapa cicing di IMA? Nggak usah kemana-mana. Ini salah satu cara yang paling dianggap efektif. Bisa jadi orang bosen nih teh. Kantorinnya rek naon atuh cicing hawe di IMA. Sehari dua hari mah kuat. Ya kalau sudah di atas 3 hari teu kuat da. Ngepiraku tiap hari ngekepan pamajikan wae gitu nya. Ya ku tiap hari jadi ngasuh budak wae teteh. Dan jadi guru dadakan di rumah. Karena tadi ya sekolah diselenggarakan di rumah ya. Jadi tetap di tengah keterbatasan, di tengah kebosanan, di tengah situasi yang tidak nyaman, mari sama-sama kita tetap komitmen untuk itu. Berarti memutus mata rantainya si Neng Corona ini tuh harus bergotong royong dan bersama-sama. Hanya tugas pemerintah saja ya, teh, yang pemerintah. Semua juga harus mau bertanggung jawab. Nah, tipsnya dan terakhir dari Pak Wali sendiri untuk teman-teman tadi biar tidak jenuh di rumah dan kalau keluar imah tuh seperti apa sih, Kang? Ya sebenarnya kan banyak hal-hal kreatif yang bisa dilakukan di rumah ya. Bisa dilakukan di rumah hal-hal kreatif ini. Kita juga bisa mencoba hal-hal baru. Kita juga bisa lebih menguatkan interaksi dengan keluarga. Jadi bagi saya ketika kita kreatif, maka tidak ada istilah bosan di rumah. Anu bosan di rumah teh mereka yang tidak kreatif gitulah. Istilah anu cicing di imah keselamatan. Kudu kreatif. Kreatif gitu. Iya, kreatif anu keselamatan. Himbauan untuk masyarakat luas di sana. Saya berharap keluarga masyarakat tetap tenang, tidak panik, meskipun tetap meningkatkan kewaspadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari sama-sama mengikuti arahan dan himbauan dari pemerintah, karena kita ingin corona ini selesai dari Kota Sukabumi. Insya Allah ketika warga masyarakat mengikuti himbauan pemerintah, kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lebih cepat lagi. Amin. Itulah. Hatur nuhun, Kang Wali. Saminuhun, Kang Hansip. Si Hansip ngobok-ngobok Balai Kota hari ini. Tak ada mungkin sebuah pesan dari Bapak Wali. Ternyata untuk memutus mata rantai corona ini bukan tugasnya si pemerintah sendiri, tapi kita sebagai masyarakat juga harus bergotong royong melawan sama-sama si Neng Corona. Betul, Kang. Terus. Nah, tetap cicing di imah. Set. Hirup kudu loba ulin tong poa salat. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.